Pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang menggelar Fantastik Serang dalam rangka peringati HUT Koperasi ke-77 tahun dan Satu Dasawarsa Kemajuan Pembangunan Kabupaten Serang. Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Pantai Palm Ciberem, Kecamatan Cinangka. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Nanang Supriyatna, mengatakan, di Kabupaten Serang ada ratusan koperasi. Dari ratusan tersebut, memang masih ada yang belum maksimal, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif. Pihaknya pun mendorong pembinaan terhadap koperasi di wilayah Kabupaten Serang. Upaya ini dilakukan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang harus didukung bersama. Ini ada hampir ratusan koperasi kita yang terus kita dorong. Dari Bupati pun sama yang mendorong untuk itu, dan tentunya ini akan menggerakkan ekonomi kita, ekonomi kerakyatan, pemerintah Kabupaten Serang, yang tentunya ini harus kita sama-sama sokong bersama. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Adang Rahmat menyebutkan, perkembangan koperasi di Kabupaten Serang semakin baik, meski pihaknya pun melakukan pembinaan terhadap ratusan koperasi yang ada. Dari data, ada 800 koperasi dan 200 diantaranya dalam pembinaan dinas karena tidak aktif. Pembinaan segala macam kita lakukan, terus ada penambahan-penambahan koperasi yang baru juga ada, langsung alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Pada giat lagi koperasi-koperasi. Pembinaan berjalan, setiap triwulan ada pembinaan. Kegiatan dalam rangka HUT Koperasi tersebut dirangkaikan dengan Satu Dasawarsa Kemajuan Pembangunan Kabupaten Serang. Dalam kegiatan tersebut digelar fun walk, senam bersama hingga pemberian door prize dengan hadiah utamanya satu unit motor. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.